Iya Kepala, ini kita ada bareng sama teman-teman ya. Ini ada MX birunya Mas Bowo yang kemarin ya. Ini udah lumayan rame loh. Naik keramen ya, jangan naik keramen, malah saya nggak berani cah. Mental bapak anak dua naik keramen juga nyiut teman-teman ya. Ini nanti kita muter-muter kota dulu, nggak tahu mau diputerin kemana, kita ngikut aja sama teman-teman kalau ya. Oke, kita udah di jalur kota teman-teman. Di belakang ada GL Silver, anjay. Sayang ngidam kepala kotaknya teman-teman yo. Sayang ngidam kepala kotaknya. Ya, entah kapan bisa punya kepala kotak sah. Ini kalau agak gelap, mohon maaf ya, dikarenakan lampu jalannya ini. Nah, lampu saya ya emang tidak terlalu terang, saya penting ono lampune cah. Oke, kita sudah di tengah-tengah kota ini. Kota mana? Ya, rahasia teman-teman ya. Wah, ono rel sepure bareng lho. Untuk lokasi saya NR kali ini agak lumayan jauh ya. Agak lumayan jauh dari tempat saya tentunya. Sekitar berapa ya? 100. Naik mobil tadi saya sekitar 1,5 jam cah ya. 1,5 jam tadi saya. Walaupun mata lagi bintitan panggah los. Cek wae ono MX putih barangnya lo, tak suruh ke depan biar rame. Kita muter-muter dulu yo, ngapalin trek dulu cah, jangan asal pedot. Soalnya baru pertama ngambah yo, baru pertama ngambah kita ngapalin trek dulu. Jangan asal pedot. Suara MX-nya pancen gila nih bolo yo. Shadow pol. Ketilep pol suara motor saya yo. Yang putih knalpotnya standar. Ya, sekali-kali kita malam kemisan di kota orang yo. Ini benar-benar luar kota, teman-teman yo. Benar-benar luar kota. Asli dalane ya hutah. Wah yo, wis ombo sepi lho. Wes ombo alus sepi. Elah. Ya cuma ini ngepasinnya nggak ngepasin Jumat gaul atau Sabtu gaulnya yo. Nek kita mau ngepasin Jumat gaul atau Sabtu gaul di sini itu malah keramen teman-teman. Rame pol. Saya nek keramen malah mentalnya nyiut cah. Ya mending setar itu 10 motor, 15 motor itu ya nggak apa-apa. Tapi nek di atas 20 motor, 25 ke atas, woyo saya mentalnya nyut cah. Rakoyo pas bujang mentalku, meh wong 50 los, tapi nek saya kira wani cah. Wasyu dalane penak pol. Wis kaya sirkuit cah. Emang no counter ini. Jalannya luar biasa yo. Ini sambil menunggu info-info lagi cah. Kita rolling kota dulu. Sambil manasin mesin. Soalnya dari pagi ini baru tak hidupin yo. Dari pagi belum tak hidupin, belum tak panasin, baru ini tak hidupin cah.
Jadi kita manasin mesin dulu. Jangan mesin dingin langsung ditarik itu jangan. Belok mana ini? Belok kiri ya. Belok mana ini? Apakah lurus? Oh tidak, belok kanan. Walaupun sudah jam 2 pagi tapi masih ramai dah. Anjay. Tiger trondole ra ono rem ngarepe dah. Sangar yo bawa motor enggak pakai rem depan dah. Ngeri ngeri ngeri. Oke, gas santai dulu aja. Kita muter-muter kota dulu. Pokoknya nikmati saja konten pada pagi hari ini, teman-teman ya. Kayaknya lurus ini. Nah, kayaknya lurus. Ngapalin track dulu yo, jangan langsung pedot. Tapi tak akoni yo, dalane iki syahdu. Pemuda breng tenanan iki. Jam 2 lebih berapa ini udah? Jam 2 lebih. Itu Mas Bowoknya lagi cari info lagi kayaknya. Biar lebih rame yo. Kita rolling-rolling dulu aja. Gak tahu nanti untuk setar-setarannya modelnya jalan atau setar berhenti yo. Nek setar mandeki, walah kedegar-degar dah. Kalian tahu sendiri nek saya setar sambil berhenti itu tidak pernah mulus yo. Nek saya setar sambil berhenti itu yo ada ngoser-ngosernya, ada long gasnya dikit karena takut mumbul dah. Di sini lumayan dingin karena dekat sama pesisir ya. Anginnya buah terpol anginnya ini. Oke, kita ketemu jalur utama lagi. Ini tadi yo, CB yang jatuh sama MX, MX yang jatuh sama CB itu. Narik maning bocah lo cah. Edan rono kapoke. Dan ngegas maning cah. Selebor belakangnya pesok itu. Kayaknya habis jumping kebalik yo. Nyamplo MX. MX yang tadi mas-mas jaket hitam itu. Tapi jos tak akui lo, ngegas lagi cah. Padahal kakinya udah kena knalpot itu. Kakinya ngelupas cah, kena knalpot cah. Remnya bengkok, ayo masnya ini tak aku nih cah.
ngeri yo. Dalane shadow pol. Bisa kalian lihat sendiri dari tadi yo. Jarang motor yang berlalu lalang cah nek udah jam 2 ke atas. Kenapa kok kalau NR itu mulainya jam 2? Kita cari aman saya biar jalannya itu biar jangan keramen, biar enggak keramen cah. Cuma nek di sini sekali muter-muternya jauh ini. Itu tadi kita ketambahan MX satu lagi yo, MX yang bobokan. Tadi ada MX knalpot standar 1, ada MX knalpot bobokannya 2 ini. Jujur saja, saya nek gerek-gerekan itu lebih suka nek setar jalan yo. Nek setar mandek itu jujur saja kedagar-dagar dah. Yo sing jumping, yo sing ngoser, macem-macem dah. Yo, mudah-mudahan nggak ngok cah. Mudah-mudahan motornya nggak ngok yo. Anginnya gede banget soalnya. Angin gede banget angin. Atasannya berbet ya. Atasannya berbet. Anginnya gede banget ya. Atasannya kayak motor mau mati yo. Apa yo bensin telat? Sale selangnya ini tak buat muter-muter nih. Udah tak kasih keran yo. Atasannya ngok parah cah. Ini dalan core iki. Dalan core iki. Lumayan ngombak sih. Lumayan ngombak jalan cornya ya.
rame pol. Pada balik atau enggak itu? Balik, semuanya balik, cah. Rombongan yang tadi balik. Bismillah, jangan ngok lagi yo, sayang. Jangan ngok lagi yo. Saya tak ngecek karbu dulu ya. Karbunya tai. Karbunya tai, karbune tai. Ada. Jadi gak mood dulu ya bawa motor atasannya ngok kayak gini, cah. Lagi enak-enak ngok, kalian bayangin aja. Tai yo. Lagi penak-penak karbune ngok. Jadi enggak mau teman-teman wis pokok gas wae lah. Arep ngopo ngono karbune yo. Sing penting kita udah berusaha ta. Apa kuwi? Kok apik? Padahal terakhir udah dicek yo, aman-aman aja yo. Giliran rame malah nggak sehat ini motori kecoh gitu. Nggak mau dibawa panjang ini yo. Masuk 5 itu paling masuk 5 jalan RPM yo langsung pong gitu dah. Tai tenan iki. Ini belum tahu muter mana lagi yo. Semangat cah. Nek enggak ngok aslinya enak ini. Rame yo. Tapi sayangnya karbunya naik ini. Aduh.
padahal rame pol belakang lo. Aku untuk trek di sini sangat-sangat luar biasa yo. Jos dalane cah tak aku cah. Cuma anginnya cah. Mongso angin yo, ya mau nyalahkan angin juga enggak boleh yo. Karena ini dekat pesisir cah, anginnya gede cah. Biasa di sana yo. Enggak natap angin kali ini kita mongso angin cah. Jawa ora? Jawa. Jawa. Petang. Semangat Pur. Ini treknya agak gelap ya. Potong dedet. Aslinya treknya panjang enak, tapi karbunya ini nggak support ini. Kali ini karbu nggak support. Wih, delon dhewe dalane cok, mata nih. Aduh. Padahal dalan full support yo. Alah. Lagi penak-penake dhuwure ngok. Dibayangke wae wis ra penak cah, opo meneh nglakoni kaya aku cah. Tapi treknya ngeri tak aku cah, istimewa. Ini mohon maaf saya nggak bisa bawa motor panjang yo. Ini kayak paham jalannya saya ini. Cukup tahu aja jalannya yo, jangan disebutkan yo. Kayak enggak asing. Apa sih? Anu mobil lah. Mobil putih. Karbune cocok. Wes lah, menyerah aku cah. Karbune kaya tai tenan cah. Iya ke bolo. Karena ini tadi udah berkali-kali kita udah muter-muter berkali-kali mongso angin rapena pancen saya.
beda sama herek-herekan di sana, cah. Kita herek-herekan di dekat pesisir kayak gini, mongsoe mongso angin yo. Cambrote karbu lagi enak-enak yo, mlebu limo lagi enak-enak kelebon angin sengok-ngok ya, cah. Aduh, mareno emosi, mareno bad mood koyo iki yo. Ya wis ra apa-apa lah. Saya penting Evan, ini hanya untuk senang-senang bolo yo. Ini hanya untuk senang-senang, saya penting Evan. Alhamdulillah aman terkendali, tidak terjadi halangan suatu apapun yo. Cuma mas-masnya tadi yang naik CB itu sempat kejengkang ta. Tapi ra apa-apa, mas-masnya udah enggak apa-apa yo. Ini ikut atau enggak nih mas-masnya? Ini kita mau menuju ke suatu lokasi sambil ngademin mesin yo, ngopi-ngopi seperti biasa. Untuk titiknya yang jangan kejauhan dari mobil lah yo, jangan terlalu jauh dari mobil. Ini kita sedang menuju ke sana teman-teman ya. Oh ya, mungkin untuk konten kali ini tak cukupkan dulu sampai di sini. Timbangane aku kakean meso-meso ta yo, mending tak rampungi wae konten ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir dan tidak pernah bosan. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari nol sampai titik ini. Pokoknya stay terus di channel YouTube saya. Tonton terus konten-konten yang ada di channel YouTube saya dulu. Ya oke. Saya akhiri, sampai jumpa di konten saya yang berikutnya yo.